Tuhan kita semua. Satu Rasul. Pertama, pada yang saya hormati Ibu Ketua DPW, Partai Persatuan Pembangunan yang mewakili, yang saya hormati sahabat saya, saudara saya, PPM Jius, selaku Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Kuningan, juga yang saya hormati seluruh ulama, tokoh agama, tokoh pemuda, ibu-ibu, dan juga tamu undangan yang bisa saya berikan satu-satu. Yang saya hormati ketua organisasi sayap dari Partai Persatuan Pembangunan. Yang saya hormati aset kader Partai Persatuan Pembangunan yaitu simpatisan dan juga keluarga PAP sekolah-sekolah dunia. Dan juga seluruh kawan-kawan teman-teman saya yang telah mendukung, yang telah mengikuti perjalanan saya selama ini, saya ucapkan terima kasih. Pertama-tama, puji syukur dari Allah SWT, kita masih diberikan nikmat sehat walafiat sehingga kita berkumpul, bisa berkumpul di sini bersama-sama dengan keadaan sehat. Walaupun cuaca sedikit mendung dan akan turun hujan, saya yakin semua yang ada di sini tetap semangat mengikuti acara bicara. Mudah-mudahan Partai Persatuan Pembangunan yang di dalamnya terdapat ulama-ulama besar yang telah memberikan kontribusi tenaga, pikiran maupun darah sekalipun untuk bisa membangun negara tercinta kita, negara kesatuan Republik Indonesia. Dan juga saya juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada saudara-saudara yang ada di sini, yang telah hadir, yang mau mendengarkan pemaparan visi misi, katanya visi misi dari saya yang akan saya tawarkan kepada Partai Persatuan Pembangunan. Mudah-mudahan apa yang saya utarakan atau yang saya paparkan bisa diterima oleh Bapak dan Ibu sekalian. Dari pemaparan yang akan saya sampaikan, mungkin ada baiknya kalau saya sedikit memperkenalkan diri. Saya Muhammad Rindu Suganda. Saya lahir di Bogor dan juga alhamdulillah sudah mempunyai istri satu, anak juga satu. Jadi alhamdulillah sudah laku kalau untuk bagian itu nyaman. Terus tadi juga disampaikan bahwa oleh Pak Yunus ya, kita punya kriteria di B3 itu katanya ada 3 item yang utama. Saya orang tua saya orang Kuningan asli, lahirnya di Desa Wikulangi. Terus juga saya punya ibu almarhumah memang orang Bogor, tapi mendedikasikan sampai menghibahkan tubuhnya untuk Kabupaten Kuningan karena dimakamkan di Kabupaten Kuningan. Jadi kurang Kuningan apalagi? Katanya begitu. Terus juga alhamdulillah saya hidup di Indonesia. Saya belum pernah tinggal lama-lama di Indonesia karena di luar negeri. Karena di luar negeri mah enggak ada sambal, enggak betah. Jadi makannya enggak bakal nikmat. Jadi alhamdulillah warga negara saya warga negara Indonesia. Saya warga negara Indonesia juga patuh dengan hukum Indonesia, juga insya Allah juga bayar pajak di Indonesia. Jadi insya Allah saya merupakan warga negara Indonesia yang baik. Terus juga saya sudah bilang nama Muhammad Rindu Suganda, artinya saya muslim 100%. Nggak ada campuran, nggak ada baru kemarin dari muslimnya, nggak ada baru tadi pagi. Saya dari lahir ke muslim, Pak. Jadi mudah-mudahan itu juga bisa menjadikan sebuah penilaian buat Bapak dan Ibu sekalian. Dan juga ya, kalau kita perlu
perlu memaparkan lagi, saya anak bungsu dari Bapak Haji Aang Suganda yang sudah menjabat sebagai Bupati Kuningan selama 2 periode. Dan alhamdulillah Bapak Haji Aang Suganda telah mendedikasikan dan juga telah memberikan segalanya untuk Kabupaten Kuningan, sehingga kabupaten yang kita cintai ini bisa menjadi salah satu kabupaten yang diperhitungkan oleh wilayah-wilayah lain. Dengan munculnya badan kerjasama antar daerah yang dimunculkan oleh Bapak Haji Aang Suganda diprakarsai oleh beliau, artinya bahwa sekarang Kuningan mempunyai kerjasama yang baik, saling menutupi, saling melengkapi dengan wilayah-wilayah lain. Kami Suganda itu mencanangkan Kuningan Mas. Kalau Bapak Ibu sedikit perlu tahu kepanjangan Kuningan Mas itu Kuningan Mandiri Agamis dan Sejahtera. Sampai sekarang masih dipakai oleh pemerintah daerah sebagai pedoman dalam menjalankan roda pemerintahan. Artinya kita juga bisa sama-sama menyimpulkan bahwa ya saya dilahirkan oleh seorang rahim dan seorang pemimpin. Oleh karena itu, dengan bekal itu saya juga memberanikan diri untuk mengikuti perhelatan politik pilkada calon bupati dan wakil bupati di Kabupaten Kuningan tahun 2018. Jadi saya mohon doa restu dari Bapak sekalian, semoga apa yang kita cita-citakan dan kita ya inginkan itu bisa diterima oleh Allah SWT. Amin.